Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi'atul Hidah, NIM D2A019054, dari Prodi S1 Statistika, Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya akan menjelaskan tentang bioteknologi tape ketan. Yang pertama, apa sih tape itu? Yang kedua, bagaimana cara membuatnya? Dan yang ketiga, bagaimana proses fermentasi tape tersebut? Yang terakhir yaitu, apa manfaat dari tape itu? Yang pertama, saya akan menjelaskan tape ketan itu merupakan makanan fermentasi tradisional yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang sering kita makan sehari-hari atau dibuat oleh ibu-ibu kita ataupun nenek-nenek kita. Tape dibuat dari beras, beras ketan, atau dari singkong. Berbeda dengan makanan-makanan fermentasi lain yang hanya melibatkan satu mikroorganisme yang berperan utama, seperti tempe atau minuman alkohol. Pembuatan tape melibatkan banyak mikroorganisme. Yang kedua, langkah-langkah membuat tape. Pertama, rendam beras ketan selama semalam atau 12 jam selama peredaman, air diganti secara berkala. Yang kedua, setelah 12 jam, cuci sampai bersih beras ketannya, lalu dikukus sampai 15 jam. Yang ketiga, cara membuat warna hijau. Daun suci dicuci sampai bersih, dipotong kecil, masukkan di dalam blender dan tambahkan air secukupnya, lalu hasil blender disaring dan diambil air sari dari daun suci tersebut. Yang keempat, angkat kukusan pertama. Beri warna hijau yang sudah dilarutkan dengan air, aduk rata dan kukus kembali hingga matang, kurang lebih 15 menit dan didiamkan sampai dingin. Yang kelima, kemudian dicampurkan ragi yang sudah dihaluskan dan diaduk-aduk hingga ketannya merata. Dan yang terakhir, ketan yang sudah diberi ragi mulai dikemas ke dalam wadah plastik atau daun pisang dan didiamkan selama 2 hari. Ragi mengandung berbagai bakteri asam laktat yang sangat dibutuhkan untuk fermentasi tape ketan. Proses pembuatan tape melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae. Kamir ini memiliki kemampuan dalam mengubah karbohidrat atau fruktosa dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Selain Saccharomyces cerevisiae, dalam proses pembuatan tape ini terlibat pula mikroorganisme lainnya, yaitu Mucor chlamydosporus dan Endomycopsis fibulicera. Kedua mikroorganisme ini turut membantu dalam mengubah pati menjadi gula sederhana atau glukosa. Reaksi dalam fermentasi ketan menjadi tape adalah glukosa, yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol. Hal ini karena terjadi proses fermentasi yang mengubah karbohidrat menjadi gula. Selanjutnya, gula diubah menjadi alkohol, karbon dioksida, dan energi atau panas. Sehingga dengan terbentuknya zat baru tersebut dapat menyebabkan perubahan tekstur, aroma, dan rasa pada tape ketan tersebut. Selanjutnya itu faktor-faktor proses fermentasi tape. 1. Konsentrasi garam. Konsentrasi garam yang dianjurkan adalah 5-15%. Garam berfungsi untuk menghambat pertumbuhan jenis-jenis mikroorganisme pembusuk yang tidak diinginkan selama proses fermentasi berlangsung. Prinsip kerja garam dalam proses fermentasi adalah
untuk mengatur ketersediaan air untuk kebutuhan mikroorganisme. Mikroorganisme yang diinginkan untuk tumbuh adalah jenis-jenis bakteri penghasil asam. Yang kedua yaitu suhu. Suhu selama proses fermentasi sangat menentukan jenis mikroorganisme dominan yang akan tumbuh. Umumnya diperlakukan suhu 300 derajat Celcius untuk pertumbuhan mikroorganisme. Bila suhu kurang dari 300 derajat Celcius, pertumbuhan mikroorganisme penghasil asam akan lambat sehingga dapat terjadi pertumbuhan produk. Yang ketiga yaitu oksigen. Ketersediaan oksigen harus diatur selama proses fermentasi. Hal ini berhubungan dengan sifat mikroorganisme yang digunakan. Contoh kamir dalam pembuatan anggur dan roti biasanya membutuhkan oksigen selama proses fermentasi berlangsung. Sedangkan untuk bakteri-bakteri penghasil asam tidak membutuhkan oksigen selama proses fermentasi berlangsung. Selanjutnya yaitu manfaat mengonsumsi tape. Seringkali kita kalau makan tape, pastikan kita tinggal makan. Tapi kita kurang mengetahui apa sih manfaat ketika kita memakan tape. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ternyata tape ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena senyawa asam laktat yang terkandung dalam tape ketan dipercaya mampu meningkatkan daya tahan atau menambah sistem kekebalan tubuh, sehingga berbagai macam sumber penyakit yang berupaya menyerang anggota tubuh akan terusir lebih mudah. Yang kedua, dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Peran dari asam laktat yang terdapat pada tape ketan yang tidak kalah penting adalah mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh, sehingga tubuh tidak akan terkena dampak dari gangguan penyakit kolesterol dan organ tubuh akan terasa lebih sehat. Yang ketiga, untuk mencegah timbulnya penyakit kanker. Asam laktat yang terdapat dalam tape ketan, manfaat yang didapatkan memang sangat banyak. Selain meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi penyakit kolesterol, asam laktat yang disimpan dalam tape ketan juga mampu mencegah penyebab terbentuknya sel kanker. Yang keempat, dapat menyembuhkan penyakit anemia. Untuk mengatasi masalah anemia tersebut dapat memanfaatkan tape ketan. Tape ketan dikenal banyak mengandung zat besi. Zat besi ini sangat dibutuhkan tubuh untuk membantu proses pembentukan sel darah merah atau eritrosit. Sehingga kebutuhan sel darah merah dalam tubuh tercukupi dan terhindar dari kekurangan sel darah merah, penyebab penyakit anemia. Yang kelima, untuk melancarkan sistem pencernaan. Hal ini disebabkan karena tape ketan banyak mengandung tinggi serat. Kandungan serat inilah yang memiliki peran untuk memperlancar sistem pencernaan, sehingga akan memberikan efek untuk menghindari terjadinya masalah sembelit. Yang keenam, untuk mencegah penyakit ambeien. Ternyata tape juga dapat mencegah penyakit ambeien. Karena kandungan ragi yang ada di dalam tape dapat bermanfaat untuk menyehatkan pencernaan dan menyehatkan saluran pembuangan. Untuk mengobati penyakit ambeien tersebut, hanya dengan cara mengonsumsi tape ketan yang sudah benar-benar masak atau sangat lembek secara rutin dan teratur dalam sehari 3 kali. Boleh dicoba ya teman-teman. Yang ketujuh, mampu menjaga kesehatan kulit. Lebih hebatnya lagi, kandungan nutrisi pada tape ketan ini mempunyai sifat anti-inflamasi atau anti-peradangan. Sehingga dengan mengonsumsi tape ketan secara teratur, dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit dan membuat kulit Anda akan tampak lebih cantik. Nah, selain dari kalian teman-teman sudah ketahui apa saja manfaat dari tape ketan, jangan lupa teman-teman juga diseimbangi dengan olahraga dan makan makanan yang sehat ya. Cukup sekian penjelasan dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.